apa ya? Ganggu dulu bentar ya. Namanya siapa? Sani. Sani, mau kemana ini teh? Mau ke Cipoleger. Cipoleger, udah nih kamu. Suaminya sangat ya. Kami dari kampung kedua itu sahabat kira-kira kurang lebih udah ada 2 kilonya apa lebihnya? 2 kilo. Jalan 2 kilo perjalanan kita ke Gajebo, nanti dari Gajebo kita akan lanjut ke yang ada di dalam itu ya, ada di dalam. Jadi di dia teh orang tempat itu teh pada punya ladang masing-masingnya. Cuman sayang sahabat di sini badur ini apa lagi nggak panennya banyak belum berbuah. Untuk ngebuka lahan kampung. Oh iya di dia tanya. Oh baru. Oh di dia kampung baru. Oh sahabat di sini itu mau bikin kampung baru teh. Jadi kita jadi kampung katilu merupanya. Di sini apa? Lagi pada kerja ya. Yuk Bapak, sampai sini ngambil gambar yuk. Ya dua ya. Oh sahabat. Ini si apa? Ya. Oh. Itu lagi pada ngapain nih buat itu? Lagi pada apa ini di sini tuh? Oh, katanya mau bikin kampung di sini ya? Oh, bikin kampung ketiga mau nanya. Nah? Bahan rumah. Oh, bahan rumah banyak. Oh, siap. Sedaya rasa. Pak izin plongnya ada di sah ketua nanti dia. Ah. Ketua nasa ada dia. Oh, kenapa tuh? Kurang tahu juga kenapa. Tuh, ada di sini. Katanya mau pada kerja ya. Ha itu, semangat. Semangat kerja nak. Ayo. Bapak, mana? Oh,
juga ada pohon. Pohon apa itu? Duren. Mana duren? Duren tuh nya? Duren. Oh, duren satu tempat ya. Sini juga ada. Duren. Pohon aren banyak sih ya. Pohon aren. Ah, ini saya nyampe 3 kilo. 2 kiloan lah. 9 kaki. Semuanya. Semoga Allah menjadi. Mak. Kemana, Mak? Oh, habis jualan, Mak. Laris alhamdulillah. Alhamdulillah namanya. Ayo, Mak. Sahabat kita jalan lagi ke bawah ya. Kampung baru salon. Jalannya terjal ya, tapi udah pakai batu enak ya. Ini telur lah. Disarankan kalau sahabat yang mau pelosok mau kesini ya, pakai aja sendal gunung atau sendal safety, apa sepatu safety ya, biar tidak nyerosot. Sahabat di sini juga banyak pohon itu ya, pohon. Buah salak. Ada buah pisang juga. Nah, kalau pisang itu di mana-mana selalu ada ya, sahabat ya. Yang tidak ada itu leit. Leit itu cuma ada di Banten. Banten ya. Cuma ada di Banten. Di kawasan Blak. Pak, jadi ayah gadisan tuh, Pak. Ayah gadisan tadi itu. Di mana? Di itu di Gajebo. Oh, ayah. Oh. Ah, ayah cenah gadis di kampung mah selalu ada. Oh, selalu adanya. Kadang-kadang anu lobaan titik. Oh, hanya. Anu galis, anu goreng. Katanya ada yang cantik juga, ada yang oke lah. Kalau masih disebutin. Bapak di dia ayah guhan tuh banyak. Liang. Oh, di mana? Di sana lah pang. Di pedalaman masuk ayah, oh ya biasa nah itu nya. Ayah goa mistis. Di Jampang mah ayah sur pak, goa pak. Oh, goa Caringin Kurung. Sahabat di sana juga ada simpannya itu. Woi, ayana berangkatkan semangat ya jalannya turun. Engke mau balik kena nanya. Sahabat, ada warga ya. Nanti jalan ke sini kita sapa aja. Misi, assalamualaikum. Ma, berangkat ke mana? Neng, bentar. Ya, nggak apa-apa ya. Ganggu dulu bentar ya. Namanya siapa? Sani. Iya. Mau kemana itu? Mau ke Ciboleger. Ciboleger. Udah nikah belum? Belum. Ah, sahabat jamu pelosok di sini katanya. Rumahnya di sana ya? Iya. Punya saudara? Punya saudara nggak? Punya. Cewek cowok? Cowok. Iya. Aduh. Udah nikah? Belum punya suami ya, sahabat ya. Silakan. Sahabat yang mau pelosok ini mau daftar. Oke, Nok. Makasih, Noknya. Nah, sahabat. Sudah ada satu ya. Kemungkinan besar di sana itu masih banyak lah. Mudah-mudahan aja masih banyaknya. Banyak. Capeknya. Banyak cewek sana. Mantap. Gadis baduy. Gadis baduy itu sudah adaptasi sahabat ya, pakai cetok, pakai ya yang kayak gitu, sarung gitu ya, yang terbuat dari tanah liat itu khas di Baduy ya sahabat ya. Nah, biasanya kan apa namanya kalau gadis-gadis yang di luaran sana tidak itu ya, tidak seperti yang kayak di sini ya. Ya mungkin karena di sini sudah terbiasa dan sudah tradisi juga. Jadi tradisi ini jangan sampai punah, mungkin begitulah kira-kira. Jalannya sahabat
sangat mudun sekali ya jalannya, sangat menurun tuh ke sana tuh. Sahabat, dah di sana juga ada warga juga kesini. Biasanya ibunya sama gadisnya, sama seperti yang kayak tadi ya. Tuh, sahabat, di sana itu sudah mulai sudah mulai terlihat ya ada kampung tuh. Ibu, assalamualaikum. Berangkat ke mana? Oh, siap lah. Itu terus hampir nepinya pak ke kampung tadi an ke kampung Cibalingping itu namanya ya. Jalannya tertata rapi ya sahabat ya, mantap lah. Aduh tuh sahabat, alah pak terlalu lelah pak lah. Tuh sahabat, sini itu ada saungnya juga ya. Berangkat ke mana? Alawi. Alawi. Oh. Ya sahabat, kita lanjut lagi ke sana ya. Gak mau berhenti, gak mau katanya. Saya mau berhenti lagi, sahabat. Capek. Aduh, sahabat, udah mulai terdengar suara sungai ya sahabat ya. Suara sungai, ada suara burung juga sahabat ya. Oke sahabat, vlog ini cukupkan saya sahabat ya. Kita akan ketemu di vlog berikutnya yang ada di kampung itu ya sahabat ya. Oke sahabat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.